kami dari JKT48. Oke, seru banget ya hari ini. Tadi kami udah membawakan 4 buah lagu. Lagu yang pertama ada Nage Hikari atau Cahaya Panjang. Lagu yang kedua ada Squall no Aidani di tengah hujan badai tiba-tiba. Lagu yang ketiga ada Jekeni Murihime, Gadis Asamar Putri Tidur. Dan lagu yang keempat ada Kimi ni Autabi, Koi wo suru jatuh cinta setiap bertemu denganmu. Yeay. Wow. Gak lama gak nanya gini template, tapi kalian tau gak sih cinta itu apa? Kamu asik. Gak tau kan? Ya udah, kalau nggak tahu kita cari aja jawabannya hari ini sama-sama, gimana? Ya, boleh ya. Semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Ya, sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu dari sebelah kiri. Selamat malam semuanya. Aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Selamat malam, Pioni. Selamat malam. Aku ada pantun nih. Ya, silakan. Belajar seni sama si Anya. Cakep. Pioni, mana pose manyunnya? Terima kasih ya, kawan. Hai semuanya, selamat malam. Seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Pioni. Terima kasih. Pioni. Ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Si gadis tombang semangatnya meletup letup. Halo semuanya, aku Zi. Terima kasih. Hai. Aku tangan. Aja di oleh-oleh. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia. Terima kasih. Halo semuanya, peduli dan berbaik hati, siapakah dia? Chris? Toy. Chris? Toy. Halo semuanya, aku Christy, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Watashi no kokoro? Ano. Akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Indira. Saru, saru deh. Makasih. Halo semuanya, terang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Halo, aku Lulu. Terima kasih. Sawadika. Sawadika. Malamnya RKJ, besoknya di Jepang. Siapa dia kalau bukan Siska si Ana? Eho. Makasih, guys. Seru banget liburan ke Jepang. Oh, lanjut. Apa? Aku ada bantuan buat kamu. Boleh. Mukul paku pakai martil. Cakep. Jangan sampai pakunya jatuh. Cakep. Woi, buset, Onil. Apaan tuh? Apaan tuh? Makasih ya. Halo semuanya. Halo. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Selamat malam, Raisa. Cie. Cie. Ayo. Iya, selamat malam. Kenapa? Yang bikin rinduku menggebu-gebu. Terima kasih ya. Halo, selamat malam. Malam. Saya kira ke bank, aku itu ke bank ya. Hai semuanya, aku Lisa. Terima kasih sayang. Hai sayang. Mau kayak Pisces kak? Boleh, gas dong. Kemarin di RKJ, besoknya Surabaya, besoknya Bogor. Halo-halo, aku Jenny.
Iya, apa? Makan bihun sama Bang Ali. Selamat ulang tahun, Kelly, Kelly, Kelly. Terima kasih, Kak. Iya. Oh. Oh, halo semua, selamat malam. Halo. Si Brong, aduh penyu, kamu aduh. Hai, aku Kelly, terima kasih. Kelly. Happy birthday. Cie. Udah maju mbak, mbak, maju mbak. Iya. Selamat malam semuanya. Malam. Si Social Butterfly yang energik dan periang. Halo semuanya, nama aku Lia, terima kasih. Cilia. Aten, aku ada pantun. Lo punya duit, lo punya kuasa. You are so sweet, itu yang ku rasa. Salting. Love you. Sampai bingung mau jawab apa. Makasih. Halo saya, selamat malam. Malam. Never miss a chance to be a star. Hai semua, aku Katrin, terima kasih. Priyana. Hai, aku kembali. Halo semuanya, selamat malam. Gadis koleris yang suka berimajinasi, tenang kembali. Dengan senyum karamelku. Halo semuanya, namaku Freya. Ayo ikut ke dunia flora, simsabim akan kubuat. Kamu menjadi penuh cinta. Halo semuanya, aku Flora, terima kasih. Flora, kawaii, kawaii. Iya. Nangis dong, nangis. Sini dong. Sorry. Kelly, Kelly, Kelly. Aku boleh ikutan gak? Boleh. Boleh, tapi harus bikin video. Bang, ajak aku bang. Gak jadi. Undung. Ih, lucu banget ya. Kayak Pokemon listrik tau gak? Ada Pokemon listrik. Pikachu. Iya, jadi kita mau ngapain, Celia? Jadi selamat datang di talk show penuh cinta. Show kali ini kita mau ngomongin hal lucu tentang Kelly. Oh iya boleh. Banyak sih sebenarnya, gampang banget ya. Banget, gampang jujur. Ya. Ini dia udah ada jawaban belum? Udah dong. Oke, mau kamu dulu atau aku? Cici aja dulu. Oke, okay, soalnya kan kamu udah nyiapin dari zaman aku masih jadi orok kali ya. Iya, pas enggak dari orok sih, dari kayak 2010-an lah. Oh, boleh lah. Aku udah 5 tahun. Udah overuse itu ya. Oke, jadi ini baru aja terjadi tadi ya, yang tadi aku nge-tweet itu loh guys. Jadi waktu itu kayaknya kita habis photoshoot kan, terus Kelly tuh gak bawa baju, jadi aku pinjemin baju aku. Kebetulan aku punya baju ini 2. Jadi aku pikir yaudah gak apa-apa kasih pinjem Kelly 1, kan aku masih punya 1 lagi yang sama persis. Aku kasih pinjem tuh, terus aku lupa. Tadi dia datang dengan ke teater dengan sumringah kayak, "Hai Cici, aku bawain donat ya buat Cici." Terus kayak, kayaknya bajunya gue kenal deh. Dia kasih ini tau mah, Cici, kayak nunjukin iya. Gitu loh. Cici, liat deh baju gue bagus kan, dia ngomong itu. Kayak definisi minjem sampai aku lupa. Iya. Sebenarnya itu bajunya bukan itu doang.
Tuh kan? Ternyata masih ada satu baju lagi, guys. Ada satu baju lagi, guys. Tapi kenapa? Enggak, ini ada reasonnya. Kenapa aku belum balikin? Karena waktu itu kita kan lagi mau photoshoot gitu kan. Terus temanya tuh warna-warni. Yeah. Nah, Cilia tuh di grup tiba-tiba itu udah lama banget berarti. Banget. Iya, udah lama banget. Oh pas Anif Theater. Iya, pas photoshoot Anif Theater. Iya gitu. Setahun yang lalu. Maaf ya, guys. Lupa, mohon maaf. Nah, terus itu Cilia tuh tiba-tiba ngomong kayak gini, "Guys, dia kayak nawarin gitu, mau baju ini enggak? Aku ada punya banyak gitu, warna biru ini." Terus dia ngomong, "Dress yang ada pitanya." Nah, terus aku bilang, "Kok dia pede banget ya? Padahal kan dressnya masih ada di aku." Ya udah kan, aku diem aja, maksudnya enggak mau aku balikin gitu. Bukan, Mak. Oh, gitu. Enggak, gue tahu sih, Kel. Emang sekarang gue lagi mau yang lucu-lucu gitu. Tapi enggak yeah, gitu juga sorry sih. Sorry ya. Ya kayak gitu. Kalau Indira ada cerita apa tuh? Hal lucu tuh, tau gak sih Kelly tuh seneng banget ganti lirik. Jadi, bener ini tuh bukan aku tahu dia sebenarnya kalau lagi perform tuh pasti hafal lirik. Cuman kalau misalkan lagi latihan, terus kita lagi nggak pakai lagu, terus kita lagi nyanyi sendiri tuh lirik dia tuh nggak pernah bener. Tau gak sih kayak lagu kayak iya barusan yang barusan pas siar tadi ya nafas dalam air mata dia bilang. Oh, selama ini air mata, kirain air mava. Enggak, bayangin. Emang kadang-kadang gitu, guys. Aneh banget. Terus enggak kayak cuma satu lagu, bahkan kayak lagu yang sering kita performin tuh, dia pas latihan masih suka diganti aja pokoknya. Aku sampai kayak, bisa ya dari kata apa jadi kata apa gitu. Sejauh itu. Maklum, Kelly juga manusia. Boleh, apa ya contoh? Terus, coba kamu nyanyi satu lagu aja. Aku yakin liriknya juga gak akan bener. Ada, gitu. Dia pernah nyanyi, kalau kalian tahu gini, I pawn myself three. Kalian gak tahu? Kalian tahu? Kalian gak tahu? Iya. Awas ya. Yang ngampeli upload. gak apa-apa daripada Raisa. Call. Awas sih, awal lagunya. Ada. Bukannya dia nyanyi lagu Moana ya? Iya, yeah, kan ada liriknya. Lagu Moana gimana deh? I wish. They call me. Tangannya tuh gini. Kayak Jiko dia ya kan? Iya. Yeah. Gak apa-apa penting kok. You can call me Raisa. Gak, kita gak boleh ngomongin Raisa. Oh iya, Raisa gak ada. Raisa di belakang. Sorry, ini kan 10 doang. Iya. Kita harus ngomongin Kelly. Sorry ya. Raisa gak diajak ya? Betul. Iya, jadi karena aku tahu aku lucu, jadi mending kita... Kenapa sih? Lucu gak? Oh my god! Lucu gak? Ya jadi karena aku lucu, mending kita lanjut ke lagu yang berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.